Berikut jadwal Liga 1 pekan ke-5 2024-2025. Pertandingan hari Minggu 15 September 2024 jam 4.30 siang, PSM Makassar menjamu Arema FC. Persib Bandung bertanding melawan PSIS Semarang, hari Minggu 5 September 2024 jam 7 malam. Pertandingan hari Senin 16 September 2024 jam 4.30 siang, Bali United melawan PSS Sleman. Persija Jakarta menjamu Dewa United, hari Senin 16 September 2024 jam 7 malam. Pertandingan hari Selasa 17 September 2024 jam 4.30 siang, PSBS Biak bertanding melawan Madura United. Borneo FC melawan Maluku United, hari Selasa 17 September 2024 jam 7 malam. Pertandingan hari Rabu 18 September 2024 jam 4.30 siang, Semen Padang menjamu Barito Putra. Persik Kediri melawan Persita Tangerang, Rabu 18 September 2024 jam 4.30 siang. Pertandingan hari Rabu 18 September 2024 jam 7 malam, Persebaya Surabaya melawan Persis Solo. Berikut klasmen Liga BRI hingga pekan keempat, peringkat pertama ditempati oleh PSM Makassar, sedangkan peringkat kedua sampai dengan keenam ditempati oleh Borneo FC, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, Bali United, dan Persita Tangerang. Sedangkan peringkat ketujuh sampai dengan ke-12 ditempati oleh Persib Bandung, Maluku United, PSIS Semarang, Persik Kediri, Dewa United, dan Barito Putra. Sedangkan peringkat ke-13 sampai dengan ke-18 ditempati oleh Persis Solo, Arema FC, PSBS Biak, Semen Padang, Madura United, dan PSS Sleman. Berikut top skor 3 besar Liga BRI hingga pekan keempat, yaitu Haljeta 4 gol, Musa Junior 3 gol, dan Privat Mbarga 3 gol. Berikut top assist 3 besar Liga BRI pekan keempat, yaitu Ciro Alves 4 assist, Lili Pali 3 assist, dan Dimas Derajat 2 assist. Berikut top passes 3 besar Liga BRI pekan keempat, yaitu Rizky Ridho 246 passes, Mitrevski 203 passes, dan Ronaldo 194 passes. Berikut top save 3 besar Liga BRI pekan keempat, yaitu Nadeo 3 save, Alan 11 save, dan Frigeri 10 save.